bodi motor ini sekitar harga 900 sampai 1 juta rupiah ya. Ini sudah dicat seperti ini. Nah, kita tambahin untuk stiker. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Zona Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membalas komen dari sahabat Zona Channel ya. Yang kemarin itu, Bang, review modifikasi Vario 2015. Bang, review modifikasi Vario tahun 2014. Nah, kebetulan hari ini datang sahabat Zona Channel ya. Motornya Vario 2017. Nah, yang mana modifikasinya itu cukup simple tapi menarik ya. Kita akan review motornya. Nah, motornya ini masih standar ya. Vario tahun 2017. Nah, kita akan review dari depan aja. Nah, dari sini ya. Oke. Dari atas saja. Oke. Untuk modifikasi Vario ini, yang pertama dari atas ini ganti spion. Spion karbon yang tinggi jadi standar tapi variasi ya. Variasi 2 ton dan karbon. Jadi untuk masalah ke belakang ngelihatnya itu maksimal standar. Oke. Kita ke bodi motor. Untuk bodi motor ini ya, membeli baru ya, beli baru satu set Vario 2017. Jadi beli baru, batok-batoknya original, lalu diset. Nah, untuk bodi motor ini sekitar harga 900 sampai 1 juta rupiah ya. Ini sudah dicat seperti ini. Nah, kita tambahin untuk stiker. Nah, stiker ini hologram ya, sekitar harganya 200 sampai 300 ribu rupiah. Nah, ini stikernya. Kita lihat juga handle udah diganti juga, pakai handle merek apa nih? Pokoknya ini bisa dilipat ya. Harganya sekitar 400 sampai 500 ribu rupiah. Nah, ini juga tutup oli. Kita ke bawah. Untuk velg, nah, untuk velg motor ini hanya dicat saja. Untuk velgnya masih standar, hanya dicat warna kuning, tapi kuningnya nggak begitu cerah ya. Jadi catnya kuning, kuning pudar. Nah, yang diganti ini ban aja, bannya diganti lebih kecil. Jadi ukuran ban depan ini pakai 60-90 ya, ban depan. Nah, tapi bagian depan hanya spion, handle, bodi motor standar tapi di set ya, dan velgnya standar. Kita lihat ke belakang ini, Jun. Untuk ke belakang ini bagian jok ya, jok standar tapi hanya ditipisin aja dan diganti cover joknya aja seperti ini. Untuk behel masih standar. Nah, ini yang dimodifikasi adalah cover knalpotnya. Harganya ini berkisaran 400 sampai 500 ribu rupiah ya. Di sini ya. Nah, untuk ban belakang
Kita lihat ukurannya. Yang depan kan tadi 60-90, nah yang belakang 70-90, jadi lebih gede sedikit ya. Oke, kita lihat sebelah sini, Jun. Nah, sebelah sini untuk shockbreaker. Nah, untuk shockbreaker juga udah diganti ya, pakai Ohlin dan pakai peninggi juga. Jadi kalau dinaikin tinggi ke belakang. Nah, untuk cover ini pakai karbon. Nah, selahan udah pakai Tuton. Standar 1, standar 2 masih standar ya. Masih orisinilnya. Nah, seperti ini bentuknya. Vario 2017. Nah. Oke. Yang kemarin request modifikasi Vario pemula. Nah, ini saya contohkan ya. Untuk variasi pemula seperti ini aja udah menarik ya. Hanya ganti spion, handle, sama ban kecil. Untuk velg cuma dicat warna kuning aja. Dan belikan bodi. Kalau kalian sayang sama bodi motor aslinya, belikan bodi asli lagi, lalu cat sesuai warna kesukaan. Nah, seperti ini. Untuk modifikasi Vario 2017 ini perkiraan harga atau budgetnya ya sekitar 4 juta sampai 5 juta rupiah. Nah, bentuknya seperti ini. Cukup simple tapi menarik. Nih, saya coba naikin ya. Nah. Jadi untuk kenyamanan ini cukup nyaman juga. Buat perjalanan jauh juga enak. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sunai Channel. Tetap semangat.